coba pakai inverter, ternyata nggak kuat walaupun cuma dipasang 5 watt kali 2 biji. Tapi ketika kita cabut satu, ini terangnya karena baterainya ini bedanya kalau pakai inverter terang banget 5 watt berhasil menyalakan lampu. Dicoba 5 watt LED pakai inverter, karena ini 220 volt agak menyilaukan dan enggak nyaman. Jadi ini rangkaiannya, ya ini satu-satunya yang bisa kita manfaatkan dari kondisi inverter yang enggak bisa berjalan maksimal, karena aki yang kita gunakan aki yang sudah kurang bagus, sudah 2016 kita belinya, sekarang 2019 sudah mau 3 tahun lebih, sudah kebayang kekuatannya lah gitu ya. Nah ini lampu belajar, lampu meja 9.8 watt yang masih bisa kita gunakan dari si inverter yang sedang kita uji coba ini. Jadi untuk penerangan kayaknya lebih baik pakai DC aja, karena kekuatan akinya nggak bisa maksimal.